Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua, pastinya pun untuk penonton Astro Awani waktu ini dan juga ini adalah komen pagi. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai dua perkara dan juga dua isu yang mungkin sedang mendapat komen dan juga bagaimana ia menelusuri kehidupan masyarakat dan juga seluruh penduduk dan juga masyarakat di Malaysia. Dan ini cerita berkaitan dengan Cameron Highlands, pastinya tumpuan pada Januari 2019 nanti. Dan untuk yang pertamanya, PAS tidak akan meletakkan calon untuk Peliharaan Kecil PRK Parlimen Cameron Highlands bulan depan, dan itu menurut Setiausaha Agungnya Datuk Taqiyuddin Hassan. Dan menurut laporan bernama sebelum ini, keputusan itu dibuat pada mesyuarat jawatan kuasa harian PAS Pusat. Dan terdahulu, Suruhanjaya Peliharaan SPR mengumumkan 26 Januari 2019 sebagai hari mengundi bagi peliharaan kecil P078 Cameron Highlands. Pastinya Cameron Highlands bukan sahaja menjadi tumpuan waktu-waktu biasa, tetapi untuk peliharaan berganda-ganda untuk tumpuan di sana. Dan pengerusi SPR Azhar Azizan Harun berkata, pengumuman itu dibuat selepas SPR menerima perakuan daripada Mahkamah Peliharaan mengenai pengisytiharan pembatalan keputusan Peliharaan Umum ke-14 pada Mei lalu bagi kerusi berkenaan. Dan PRK Cameron Highlands bakal menyaksikan lebih 32,000 pengundi menunaikan tanggungjawab mereka di 88 saluran di 31 buah pusat mengundi. Dan daripada jumlah itu, 31,750 merupakan pengundi biasa, 247 pengundi awal dan 12 orang pengundi tidak hadir luar negara. Dan SPR menjangkakan PRK itu akan menelan perbelanjaan sebanyak 3.5 juta ringgit. Dan kita nak melihat kepada komen dan juga pendapat daripada penganalisis politik. Ditanya kepada penganalisis politik dari UUM, Mat Syukri Syuib, dan ini komen beliau berhubung jangkaan corak PRK di Cameron Highlands nanti. Kalau kita lihat dalam apa nama pilihan raya yang akan berlaku di Cameron Highlands ni, dia adalah satu perkara yang unik dan julung kali diadakan, kerana kita melihat bahawa tema pilihan raya kali ini adalah berasas kepada keputusan mahkamah. Ya, keputusan mahkamah yang mendapati bahawa kemenangan apa nama bagi wakil rakyat yang sebelum ini mewakili Barisan Nasional terbatal disebabkan oleh masalah-masalah seperti apa nama pembelian undi dan sebagainya. Jadi tidak ada pula rayuan daripada apa nama Barisan Nasional itu sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa berlaku keterbukaan dalam penerimaan apa nama keputusan apa perundangan ditetapkan oleh mahkamah. Dan kita melihat dalam konteks ini apa nama dengan keadaan situasi semasa negara, kita agak sukar untuk melihat apa nama satu pola pengundian yang tetap. Ya, dia ada perubahan-perubahan tertentu yang mana dia bersifat apa nama pergerakan arus polarisasi penyokong itu juga berasaskan kepada isu-isu dan juga fenomena yang terjadi. Tetapi saya cukup yakin bahawa dengan apa nama apa kata harapan yang menjadi apa nama pentadbir di peringkat persekutuan dan juga kerajaan negeri di bawah Barisan Nasional, maka dia akan menjadikan pilihan raya ini satu pilihan raya yang unik, di mana seolah-olah apa nama Barisan Nasional yang menguasai kerajaan negeri akan bertembung dengan kerajaan pusat yang diwakili oleh Pakatan Harapan. Jadi ini adalah satu pertembungan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang mewakili parti yang berbeza-beza. Tetapi betul, pertembungan itu bukanlah dari sudut yang negatif, tetapi dia adalah satu pertembungan pengaruh yang mana kedua-duanya mempunyai akses kepada agensi-agensi dan jabatan-jabatan tertentu. Kita kena faham bahawa apa nama sebelum ini Barisan Nasional menguasai keseluruhan, contohnya jentera-jentera apa nama pentadbiran, apa nama kerajaan di peringkat pusat dan juga negeri. Tetapi kali ini polanya berbeza. Jadi itu nak dilihat pula dari segi isu, dari segi pergerakan pencokongan daripada penjawat-penjawat awam dan sebagainya. Dan selain daripada itu, apakah ia dilihat kelebihan kepada Pakatan Harapan memandangkan UMNO dan Barisan Nasional sekarang ini bergelut juga dalam krisis kepimpinan? Dan ini komen beliau berhubung perkara itu. Ya, sekiranya kita lihat secara atas kertas, ya, kalau apa nama kita lihat kemenangan Barisan Nasional yang lepas lebih kurang
500 ke atas pola undinya, majoriti. Ya, jadi Barisan Nasional mendapat lebih kurang 10,000 apa undi dan juga PAS lebih kurang antara 3 ke 4,000 undi. Jika ditampurkan, maka dia akan memberikan kemenangan kepada Barisan Nasional. Tetapi dengan keadaan semasa hari ini, ya, apa nama, kita melihat adakah kerjasama UMNO dan PAS itu boleh membuahkan hasil apabila apa nama kerjasama itu adakah akan diikuti oleh undi yang diterjemahkan sokongannya oleh akar umbi. Ini persoalannya. Sudah ada dua tiga pilihan raya kecil yang memaparkan bahawa PAS tidak bersedia untuk memberikan kerjasama yang erat kepada apa nama apa UMNO ataupun Barisan Nasional. Walaupun pemimpinnya turun rally bersama-sama dengan kepimpinan atasan apa nama UMNO dan bersama dengan PAS, tetapi di peringkat akar umbi saya tidak melihat kerjasama yang erat antara PAS dengan UMNO sebagai satu entiti blok pembangkang yang kuat. Jadi dalam hal ini saya melihat bahawa apa nama pola kepercayaan pengundi tegar itu ada pada PH. Jadi PH ada potensi untuk apa nama menerjah kawasan apa Kemerah Highland ni, kerana dengan apa nama undi yang dah dapat antara 9 ke 10,000 itu, jika dia apa nama tetap mendapat kepercayaan daripada apa nama pengundi-pengundi yang sebelum ini, ditambah sedikit kemungkinan daripada penyokong-penyokong yang lain, saya rasakan termasuk penyokong PAS sendiri apa nama kemungkinan akan memberikan undi kepada pakatan, kerana mereka ni lebih mirip sebenarnya ideologi mereka bersama dengan pakatan dan bukan bersama dengan ideologi UMNO dan Barisan Nasional yang dianggap mereka apa nama tidak konsisten dengan Islam, tidak konsisten dengan perjuangan-perjuangan yang dilontarkan oleh PAS itu sendiri. Ha, jadi ini drama pilihan raya yang kita lihat apa nama di Kemerah Highland ini. Sedangkan ini adalah kerusi mutlak apa nama Barisan Nasional, adakah berjaya ditembusi apa nama dengan isu-isu politik yang apa nama kita lihat berlegar di peringkat nasional ataupun legar di peringkat apa nama negeri Pahang itu sendiri. Jadi dalam tema ini kita kena harus faham juga apa nama walaupun apa kombinasi apa UMNO dan PAS, tetapi dia akan juga mengharungi satu lagi apa nama kekuatan, iaitu Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan pusat pada hari ini yang mampu menggembleng segenap tenaga dan keupayaan dari segi apa nama penguasaan kepada agensi dan jabatan-jabatan kerajaan di peringkat persekutuannya, termasuk jabatan haiwan orang asli dan sebagainya. Kalau kita melihat komposisi etnik, ya, apa nama orang apa nama lain-lain kaum termasuk orang asli sebagai mewakili 20%. India hanya 12%, China 32% dan Melayu 34%. Ini menunjukkan satu elemen multiracial yang sangat tinggi, ya, di Kemerah Highland yang perlu diharungi oleh kedua-dua kelompok parti yang akan bertanding nanti. Baik, itu tadi penganalisis politik dari UUM, Mat Shuib Shukri. Dan untuk komen pagi, kita rehat seketika dan kembali selepas ini. Baik, kembali dalam komen pagi. Ini cerita dan juga berita tetap berkaitan dengan pemilihan tapi di Indonesia yang turut menjadi tumpuan seluruh dunia. Bagi tahun 2019, bakal menyaksikan pemilihan Presiden Indonesia ataupun pemilu. Dan sehubungan dengan itu, Indonesia bakal menyaksikan pertembungan semula antara pengerusi Parti Gerakan Indonesia Raya ataupun Gerindra, Prabowo Subianto dengan Presiden Indonesia Joko Widodo atau lebih dikenali sebagai Jokowi. Dan untuk bertanding sebagai calon Presiden pada tahun depan, Prabowo Subianto telah disahkan oleh parti berkenaan untuk bertanding sebagai calon bagi pihak pembangkang dalam pilihan raya umum Presiden Indonesia tahun depan. Dan menjelang pemilu 2019, pengarah eksekutif Perludem Titi Anggriani memberikan komen mengenai persediaan dan juga persiapan memandangkan pemilihan Presiden ini dilihat paling kompleks dan rumit. Tahun 2019, Indonesia untuk pertama kali akan menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu secara bersamaan untuk memilih anggota legislatif dan juga presiden langsung oleh rakyat. Anggota legislatif itu akan terpilih calon anggota DPR, calon anggota DPD atau senator. DPR itu parlemen. Jadi ada anggota parlemen nasional, ada senator atau anggota DPD,
anggota parlemen untuk di provinsi dan anggota parlemen untuk di kabupaten kota. Empat posisi sekaligus ditambah untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jadi total nanti kami akan dapat pemilih Indonesia itu 5 surat suara sekaligus yang akan dipilih bersamaan pada hari Rabu tanggal 17 April tahun 2019. Nah, total pemilih di Indonesia di dalam negeri ada sekitar 190 juta lebih dan di luar negeri ada 2 juta lebih. Nah, untuk di Malaysia misalnya yang terdaftar sebagai pemilih itu ada 1,2 juta orang Indonesia yang akan memilih di Malaysia. Persiapannya tentu sangat kompleks dan rumit yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang akan nanti menyediakan surat suara untuk seluruh pemilih. Dari hitung-hitungan ada sekitar 1 miliar surat suara yang akan didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Baik, dalam pada itu, Titi berkata kempen sedang berjalan dan beberapa isu turut menjadi tumpuan termasuk politik wang. Dan ini komen beliau berhubung perkara berkenaan. Isu yang menonjol terutama polarisasi di antara para pendukung calon presiden ya, karena di Indonesia saat ini kami hanya punya 2 calon presiden sehingga sering terjadi kampanye yang sedikit atau agak panas di antara para pendukung. Indonesia akan pemilu presiden, jadi karena calon presidennya hanya ada 2, jadi terutama di media sosial sering terjadi perdebatan yang tidak substantif. Tidak banyak isu-isu yang berbasis program yang muncul, lebih banyak isu-isu yang sensasional begitu. Jadi itu tantangan terbesar kampanye kita saat ini di Indonesia. Kampanyenya belum menonjolkan atau mengedepankan masalah program, politik gagasan atau politik ide, lebih banyak sentimen. Nah, ini yang di media sosial ributnya kadang-kadang tidak jelas gitu, kurang mendidik. Dan elitnya pun sering menyampaikan sesuatu yang provokatif atau kontroversial. Tantangan lain ya disinformasi, misinformasi masih menjadi tantangan. Termasuk juga sekarang ini di masa kampanye ya, masyarakat belum terlalu banyak yang tahu soal isu-isu yang dibawa oleh para calon dan juga partai politik. Nah, ini jadi salah satu tantangan terbesar di kampanye Indonesia, termasuk ya terakhir itu potensi terjadinya politik uang. Baik, dari Cameron Highland ke Indonesia, pastinya itu adalah 2 pemilihan yang akan berlaku. Tapi untuk anda, terus ikuti Astro Awani di 501, dapatkan berita di astroawani.com. Saya Ehsan Dahaya, sekian dulu untuk komen pagi. Assalamualaikum.